Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Trending Topic 99. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kabar duka datang dari Raditya Dika yang kehilangan sosok penting di masa hidupnya. Lewat laman Instagram pribadinya, Raditya Dika mengumumkan kepergian Profesor Firmansyah yang berarti dalam hidupnya. Duka Raditya Dika kehilangan sosok Profesor Firmansyah yang memiliki peran penting di masa lalunya tampak dibagikan lewat laman Instagram story-nya pada Sabtu 6 Februari 2021. Selamat jalan Profesor Firmansyah, tulis Raditya Dika mengawali postingannya. Suami Anisa Aziza itu mengungkapkan kedekatannya dengan Rektor Universitas Paramadina itu. Dulu beliau juga narasumber pertama untuk skripsi saya dengan tema pemasaran politik. Sangat sabar dan membantu, ungkapnya. Komika itu pun tampak berduka lantaran Indonesia kini kehilangan sosok penting. Indonesia kehilangan orang yang berprestasi dan baik hari ini, pungkasnya. Benar saja, Profesor Firmansyah merupakan sosok yang memiliki peranan penting di Indonesia. Pria kelahiran Surabaya 7 Juli 1976 itu merupakan mantan staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI. Setelah itu, Profesor Firmansyah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina sejak 15 Januari 2015 menggantikan Anies Baswedan yang kini menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Profesor Firmansyah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pukul 13.00 WIB hari ini. Duka mendalam turut dirasakan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia MWAUI Saleh Hussein atas berpulangnya staf khusus Presiden RI ke-6 bidang ekonomi itu. Kami, Civitas Akademika Universitas Indonesia, merasa kehilangan seorang putra terbaiknya. Profesor Firmansyah merupakan salah satu guru besar yang dikenal secara luas di masyarakat dan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam usia yang sangat muda, yaitu 32 tahun, ujar Saleh Hussein di Jakarta. Selamat jalan Profesor Firmansyah. Itulah teman-teman berita duka dari Raditya Dika yang kehilangan sosok penting di masa hidupnya atas meninggalnya Profesor Firmansyah. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu.